Tentu yang Amar tahu Bang Apin adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Itu artinya itu adalah persepsi dari Cilarissa, itu pandangan dari Cilarissa. Makanya itu haknya dia berpandangan seperti itu. Amar sebagai adik, tentu ya Amar tahu Bang Apin adalah seorang ayah yang baik, seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya. Kalaupun ada poin-poin seperti itu wajar. Karena itu masing-masing orang punya persepsi masing-masing. Nah, Amar sebagai adik dan Amar juga berharap untuk teman-teman semuanya mendoakan yang terbaik. Kalaupun Bang Apin ada salah, Bang Apin manusia biasa. Ya, kita pun bersyukur masih ditutup aibnya. Oh, seandainya dia buka lebih parah begitu. Kita lihat nanti bagaimana Bang Alvin. Karena kita kan tidak tahu gimana isi hati orang. Jadi kita harapkan yang terbaik. Apapun yang terjadi, selesai atau terus lagi, insya Allah yang terbaik. Begini. Oh, itu pilihannya Bang Alvin ya. Mungkin Bang Alvin sudah melewati banyak diskusi dan pikiran yang lainnya. Mungkin menurut Bang Alvin, ini yang terbaik. Amun sebagai adik, support doa yang terbaik. Begitu. Tentu kalau misalnya keluarga ya, tentu sangat menyayangkan ya, karena kita ini kan sangat menjaga nama baik dan ini sangat mencemari nama baik kita. Nah, kemudian kita dengan karena kita ini keluarga harus menghadapi sabar dan tabah. Seandainya itu benar, maupun itu benar atau salah, kita akan sayang sama Bang Alvin, akan support Bang Alvin, akan melihat Bang Alvin sebagai manusia yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Jadi kita selalu support Bang Alvin, maupun itu benar atau tidak. Ya, kalau misalnya punya pikiran, tentu Amar pun juga banyak pikiran begitu. Kalau misalnya punya pikiran, ya ini ya pasti. Ya, kalau misalnya ada galau, pasti mungkin ini proses hidupnya seperti itu. Ya kita doakanlah buat Bang Alvin, buat Cilarissa, biar aman semuanya, biar Allah kasih ada hikmahnya semuanya. Atau lagi, minta doanya, pengen kawin dokter lagi. Ya, amin. Pilihan, mungkin ini pilihannya Bang Alvin ya, kita hargai pilihannya Bang Alvin. Mungkin ada maksud yang apa nggak semua orang tahu. Pokoknya yang Amar tahu. Yang semua Bang Alvin lakukan semua ini semuanya untuk keluarga, untuk majlis dan terutama untuk Yusuf anak saya.